satu negara. Mereka tepat tetapi yang dinilai lah dampaknya dalam itu. Ya, saudara-saudara sekalian, hari ini hari pertama, mudah-mudahan besok penonton kita lebih banyak lagi berkumpul ke lapangan ini. Tayangan ini dipersembahkan oleh 1. Bintang Setia Stabel, Pariaman. Terima kasih buat Bapak Haji Indra Pilang, pengusaha dan pedagang emas Simpang Limun, Sumatera Utara. 2. Hanania Stabel, Pekanbaru. Terima kasih buat Ibu Erma Yuni, pemilik kuda Al-Hadid Hanania, Laksmana Rokan, dan Permata Rokan. 3. Devri 347 Stabel Delima Pelaminan, menyewakan berbagai macam model pelaminan Payakumbuh, Sumatera Barat. Terima kasih buat Om Rahmat Febri. 4. Fakira Stabel Payakumbuh, menjual berbagai macam jenis kuda sesuai kebutuhan Anda, dan pusat oleh-oleh kerupuk Sanjay dan cemilan ciri khas Ranah Minang. Terima kasih untuk Om Dion Farel. 5. Rifada Stabel, menjual berbagai macam tipe komputer dan keperluan lainnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih untuk Bapak Yus Rizal, pemilik kuda Rajo Sanamo, King Rifada, dan Queen Rifada. 6. Arafah Stabel, terima kasih buat Bapak Dr. Nes Haji Erwan Yunus, MM, seorang pengusaha dan pemilik PT Arafah Mandiri Jaya Distro dan Retail, distributor bahan bangunan dan obat-obatan Padang Panjang, Sumatera Barat. Terima kasih untuk para sponsorship yang telah mendukung channel YouTube Tapal Kuda 69. Selamat menyaksikan. Ya, untuk race kedua, Rah Bugi Lama, jarak tempuh 3.200 meter, diikuti 3 Rah Bugi Musang Terbaik. Iya, sudah dilepas.
69 Sumatera Barat, yang memberitakan tentang
pacuan kuda. Oke, okay. Like, comment, dan subscribe ya. Like, comment, and subscribe. Yang tidak subscribe, tenggelamkan. Tenggelamin. Harus bayar tuh 100 juta. Terima kasih, Ibu. Alepi, Ibu Susi. Mantap, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Nah, mantap.